dapat ditambahkan dimensi untuk memperjelas ukuran. Nah, caranya dengan mengklik dimension linear gini. Nah, ambil titik di sebelah kanan kiri. Nah, untuk merubah atau memodifikasi dimensi dapat juga diklik dimensi dimension kemudian dimension style ini. Nah, ini diubah sesuai ketentuan di sini ya. Jadi teksnya bisa diperbesar menjadi 300. Kemudian warnanya bisa disesuaikan by layer. Kemudian di sini juga ukuran panahnya juga diperbesar 100 misalnya. Dan line-nya di sini bisa disesuaikan. Misalnya by layer, kemudian line type-nya bisa diambil di sini, di load di sini, load. Kemudian ukurannya juga disesuaikan, besar, diperbesar menjadi 100 gitu ya. Nah, kemudian kita beri ukuran untuk masing-masing bagian di dalam gambar gitu ya. Kita bisa memberi ukuran masing-masing bagian di dalam gambar gitu ya. Oke, kita sudah selesai memberi.